نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى ونفع في ومشي دارين آمين وعمل استطاعة فنوعان dan adapun mampu nauani itu ada dua macam ini istata'a ilaihi sabila ya ini pergi haji jika mampu mampunya itu gimana mampu ada dua ahaduhuma pertama lil mubasharati bagi yang langsung berkaitan langsung dengan haji lil mubasharati wazalika as-si'atu ini kan itu adalah sehat sehat ya. Mampu jadi kalau dia sakit ya, berarti enggak mampu ya. Sehat apalagi wa amnu tariqi aman jalannya enggak ada yang dapat membahayakan ya kalau kita di sini pesawatnya aman semua kapalnya aman semua ya kapalnya sehat semua pesawatnya sehat kalau pesawatnya bahaya nggak bisa berarti kapalnya bahaya berarti kita nggak mampu di situ ini bukan badannya doang sehat apa yang dapat menyampaikan ke sana juga wa amnu tariq dan aman jalan wal khismu fiha dan subur ya wa alla yakuna bahran mukhtiran dan bahwa tidak ada dia laut yang berbahaya ya. Jadi lautnya bukan dalam kondisi yang bahaya kalau umpama lewat jalan laut bukan kondisi yang membahayakan wa ayya milikan nafaqata zahabi wa iyabi ila watanihi wa nafaqata man talzamuh nafaqatuhu fi hadhil muddati ba'da adaya diwan duyuni wa ayya milika nafaqata zahabi dan bahwa dia memiliki nafaqah perginya jadi ongkos perginya punya wa ayya bi ongkos pulangnya punya ya. Jadi perginya punya uang pulangnya punya uang buat bayar ya kendaraannya ila watanihi pulangnya kepada negerinya punya wa nafaqata man talzamuhu nafaqatu nafaqatu dan nafkah orang yang wajib dia berikan nafkah fi hadzal muddati pada ini masa apa anaknya ya ya bisa ya ada bisa dapat beri makan anaknya istrinya itu wajib orang tuanya umpama dia punya kewajiban orang tuanya miskin susah ya nggak mampu orang tuanya umpama mbak ada iduyuni setelah menunaikan utang setelah bayar utang jadi utang lu dibayar jadi utangnya lu bayar ini jangan sampai nggak bayar utang
Ini kan bertentangan banget. Setelah bayar utang, ini pergi haji pakai ngutang. Astagfirullahaladzim. Ini setelah bayar utang baru pergi haji. Ini sengaja ngutang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maaf ya. Enggak manistatong ilai sabil. Jangan Pak ya, kalau ada yang kayak begitu jangan. Ya. Ada biro jasa yang menyediakan bil haji Pak Kiai. Iya. Saya setelah berangkat haji dengan atau umroh bisa. Kan? Ya ini bilang jangan. Ini dibilangin. Ini dibilangin setelah membayar hutang baru pergi haji, bukan bikin utang. Macam-macam aja, maafin ya. Ini kan live nih, saya langsung nih live. Ya kalau mau nabung aja. Jual kontrakan nggak apa-apa, yang penting masih ada lebihnya yang buat yang mencukupi. Bahkan bukan mereka nggak mesti jual kontrakan 30, ya 30 pintu kontrakan, ya anaknya cuma 2 biji doang, 2 biji, ya jual 1 pintu cukup. Nggak apa-apa pergi haji jual kontrakan, ya emang mampunya begitu. Pergi haji jual tanah, ya mampunya begitu, tanahnya luas, kecuali tanah yang dia tempatin lalu dia pindah, jangan, nggak boleh. Ini tanahnya luas hektaran, mau pergi haji nggak punya duit, cuma punya tanah, jual tanahnya. Pergi haji jual tanah, iya emang kagak punya duit, punyanya tanah, tanah kan harta juga, jadi harta nggak mesti duit, ya mayutamawalu, sesuatu yang dihargakan namanya harta. Ini bisa nggak dihargakan, beli nggak nih, beli, ini termasuk harta. Iya, lumayan juga ini, baru beli lagi. Iya, masya Allah, manfaatnya. Ini harta juga, jadi harta nggak mesti uang. Iya, mayutama walu, sesuatu yang dihargakan harta. Iya. Ya, emang kita ada memang yang umroh nggak pakai jual tanah, pergi nggak pakai jual tanah, itu enggak, itu orang istimewa. Apalagi sampai berangkatin orang tuanya itu istimewa. Hah? Apa? Super tajir. Super tajir. Itu ar-rizqu minallah. Itu pilihan Allah itu mana ya? Ya, yang kita emang bagiannya begitu, umpama pakai jual tanah, emang tanah kita lebar, kan ada orang kayak begitu, duit nggak punya tapi tanah lebar. Ya, duit nggak punya tanah lebar, mau pergi haji ya nggak apa-apa digaris. Ya, yang penting masih ada ya buat kita mencukupi kewajiban kita. Jangan juga tempat kita tinggalin kita jual, atau tempat buat kita buat makan, jangan juga begitu, enggak. Wa yaqdiru ala qira'i rahilati, dan dia mampu atas sewa kendaraan, naik pesawat mampu dia. Anau usani, macam yang kedua, istita'atul ya, ma'dubi,
mimalihi, mampu ya, mampu orang yang lemah dengan hartanya. Jadi badannya sakit tapi hartanya banyak, badannya sakit duitnya banyak, badannya sakit tanahnya lebar, ini namanya mampu. Tadi mampunya lil mubasharati, ya, ya, berkaitan langsung dengan haji, orangnya langsung. Kalau ini apa, orangnya nggak mampu tapi duitnya mampu, orangnya sakit, ya, jadi mampu juga nih, orangnya sakit tapi duitnya banyak. Nah ini yang kagak mampu nih, orangnya sakit, orangnya ya sehat tapi duitnya kagak ada, ya, itu nggak mampu. Kecuali deket orang sana, kita di sini orangnya sehat, duitnya kagak ada. Karena ada orang yang rezekinya segitu susah banget ya, susah banget. Ada yang begitu Pak. Makanya kita banyak-banyak takwa sama Allah, biar rezeki kita mudah. Ya, jadi kalau pengen mudah rezekinya, takwa, itu janji Allah. Man yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu janji Allah. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan dia solusi setiap masalah dan Allah akan berikan dia rezeki. Ini janji Allah dari jalan yang enggak sangka-sangka lagi. Udah dijanjiin rezeki, udah jalannya enggak disangka-sangka. Bukan juga ting, bukan begitu juga. Tiba-tiba ada orang bagi duit, atau tiba-tiba ada orang kasih jopan kayak begitu. Atau apa aja. Kalau kita takwa sama Allah. Jadi takwa kunci kaya. Kalau begitu ya. Jadi kalau mau kaya adalah takwa. Paling kagak takwa ya, kaya hati. Kaya hati. Ah kaya hati. Gua maunya kaya harta. Kalau orang dikasih kaya harta tapi enggak kaya hati, enggak bersyukur. Padahal duitnya banyak tapi kurang. Enggak bersyukur, kurang syukurnya. Laisal ghina bi kasratil ardi walakin ghina nafsi. Bukanlah kaya dengan banyak harta, tapi kaya itu adalah kaya hati. Wal ibnu iza arada ta'ata 'alal adabi zamini dara sara bihi mustati'an. Wal ibnu an, seorang anak iza apabila arada ta'ata, mendatangkan ketaatan, maksudnya menghajikan, alal abi atas bapaknya, azamini yang ini kena penyakit menahun. Ya. Anaknya pergi hajiin bapaknya yang kena penyakit menahun. Jadi penyakit yang terus-menerus. Sorok mihi mustatian. Jadilah bapaknya dengan sebab anaknya itu orang yang mustatian, mampu. Mampu tuh, walaupun lewat anak. Walaupun lewat anak. Ini ya, kelewatan ya. Maaf, kelewatan. Wahuwa ayyastajiro man ya'uju anhu ba'da faragil ajri an hajjatil wada'i li nafsihi. An hajjatil islami li nafsihi. Ya, tadi yang macam yang kedua adalah mampu orang yang sakit, yang lemah dengan hartanya. Jadi orang yang sakit tapi duitnya banyak.
Bagaimana? Wahwa dan dia itu ayastajir, dia menyewa. Man ya'uju, orang yang akan menghajikan anhu daripadanya, untuk dia maksudnya. Jadi dia memang enggak mampu. Jadi ini bedanya haji dengan sholat. Kalau sholat enggak boleh, mesti dia sendiri sampai meninggal dunia. Tapi kalau haji boleh. Duitnya banyak, badannya sakit, orang suruh pergiin haji buat dia. Tapi ada syaratnya. Ba'da farohil ajiri an ijatil Islam li nafsi. Setelah selesai, ya, orang yang menghajikan daripada haji Islam untuk dirinya, syaratnya orang itu udah pergi haji. Ya, syaratnya orang itu udah pergi haji. Ya, kita kenal ini namanya haji apa badal haji ini. Badal. Wal ibnu iza arada ta'ata alal abi azamini sara bihi mustatian, dan seorang anak iza arada ta'ata, apabila ia mendatangkan ketaatan, maksudnya ia menghajikan, alal abi atas bapaknya, azamini yang kena penyakit menahun enggak sembuh-sembuh, sara bihi mustatian, jadilah ia bapaknya bihi dengan sebab anak yang pergi haji dia termasuk orang yang mampu. Ini pergiin haji sama orang tua, masya Allah, ini bahagia nih punya anak kayak begini. Wah, itu orang tua gembira tuh. Walaupun orang tuanya punya duit umpama, kemudian anaknya pergiin haji dia, kata orang tua, kata anaknya, ya baba, ma, duitnya pegang aja, biar saya yang ngongkosin. Seneng gak tuh orang tua kalau begitu lihat anaknya begitu? Seneng banget, bisa bermandi air mata, berhasil menggedein anak, tahu balas budi. Jarang-jarang pak punya anak yang begitu tuh, ya jarang. Anak pergiin haji orang tua atau umrohin orang tua, jarang-jarang. Nah, kalau kita bakti sama orang tua, insya Allah nanti anak kita bakti sama kita. Miru aba'akum tabarrukum abana'ukum, baktilah kamu kepada orang tuamu, niscaya anakmu akan bakti kepadamu. Jadi jangan kita menuntut anak kita saja, jangan kita saja menuntutnya anak kita untuk bakti sama kita, kita enggak mau bakti sama orang tua. Ibadah minafsika, dahulukan dengan dirimu, bakti sama orang tua dulu, kita duluan contohkan, ntar anak kita akan mencontoh kita. Bahkan walaupun anak kita enggak ngelihat, Allah yang gerakin. Wa yajuzu ta'khiru ba'dal istita'ati, dan boleh mentakhirkan setelah mampu. Mampu dia boleh takhirin. Walakin misyarti salamatil akibat, akan tapi dengan salat, dengan selamatnya. Ya, dengan selamat. Ya, dengan selamat dirinya. Jadi umpama dia mau tantaran ya, anaknya tantaran lah. Jangan sekarang lah pak, besok aja pak, tahun besok aja lah pak. Iya lah, bagaimana lu aja lah. Boleh begitu, tapi syarat selamat dirinya. Kagak mati, apa? Ya nggak mati, nggak mati. Ya, tapi kita nggak tahu. Belum, ya. Enggak tahu kita panjang umur apa kagak. Jadi kalau begitu langsung aja udah, jangan pakai tunda-tunda. Kalau cuma tantaran aja boleh, syaratnya ya, dengan syarat selamat dirinya, enggak mati. Illa wa illa laqiyallahu ta'ala ausin. Jika kalau enggak,
Ya kalau enggak selamat dirinya, mati umpama, maka dia jumpa kepada Allah dalam keadaan maksiat. Padahal tadi kondisinya begitu, orang itu badannya sakit lalu diongkosin sama anaknya. Orang itu termasuk mampu. Paham enggak, Kang? Ya. Ya. Iya. Jadi orang itu sakit, orang itu enggak punya duit umpama. Iya, nongkosin. Atau orang itu sakit. Ya. Orang itu sakit nih, sakitnya. Orang itu sakit. Tapi dia punya anak yang pergiin haji dia. Ya. Maka orang tuanya termasuk mampu. Maka boleh anaknya nunda-nunda haji. Dia belakangan. Anaknya belakangan. Bukan. Anaknya mau pergiin haji babanya, mau hajiin babanya, ya. Kan babanya sakit tadi, enggak bisa berangkat ke Mekah. Babanya sakit, enggak bisa berangkat ke Mekah. Anaknya duitnya banyak, mau pergiin haji babanya. Nah, apakah pergiin haji dia umpama dia sewa orang atau dia suruh orang yang udah pergi haji, atau dia badal aja di sono? Nah, anaknya boleh menunda. Ya. Jadi ini, maaf. Babanya ini termasuk orang yang mampu. Iya, walaupun dia sakit, tapi karena anaknya mau ongkosin. Paham? Saya ulangin. Babanya sakit menaun, diranjang aja udah, ngelepar di telanjang, nggak usah ngapa-ngapain. Anaknya kaya, ah, pergiin haji. Tuh babaknya walaupun sakit termasuk mampu. Kenapa? Anaknya kaya mau pergiin haji. Maka kondisi seperti ini karena dia termasuk dinilai mampu, boleh tuh anak nunda-nunda hajinya. Tahun depan aja dah, Pak, ya. Kayaknya ayah tahun ini gimana ya hati ayah, ya. Nah, ini dia, dengar ini. Dengan syarat selamat dirinya kagak mati. Emang tahu kita? Kagak tahu. Nah, kalau umpama enggak selamat, artinya mati di tengah jalan besok umpama. Udah, Pak, besok aja dah. Tahun depan, Pak. Iya, Pak. Baru dapat 6 bulan mati. Maka dia mati dalam keadaan maksiat. Paham? Karena menunda. Enggak. Garis bawah kita tadi, orang tua tadi yang sakit padahal sakit, ya, dia termasuk kategori mampu padahal enggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Karena anaknya ada yang ongkosin. Masya Allah. Paham? Biar paham, tersalah paham lagi. Berabe. Iya, menunda. Ya, ntar nggak paham nih, biangin orang lagi, apalagi dibuat ceramah lagi ntar salah. Dibuat ceramah salah. Bung Haji nih sama Pak Suherman. Jalan keluarnya banyak sebenarnya, jauh dari kita. Iya, Bang. Bajaran aja bisa. Berarti nggak jadi maksiat nggak? Enggak. Ya. Masya Allah. Jadi jangan sampai bapak-bapak punya duit kagak mau pergi
haji. Jadi kalau bapak punya duit enggak mau pergi haji, enggak mau nyetor juga, lalu bapak meninggal dunia, laki Allah Ta'ala asyan, nanti bapak jumpa kepada Allah dalam keadaan maksiat. Na'udzubillah, subhanallah, na'udzubillah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, ngantri aja. Iya, sesama hamba Allah jangan saling mendahulukan ya. Sabar, insya Allah kalau kita ngantri meninggal dunia, insya Allah Allah catat. Amin ya Allah. Wallahu a'lam bishawab.